Lihat STNK-nya. Kita mencurigai dan melihat pengemudi kendaraan tersebut kayaknya sudah tidak kontrol, akhirnya kita hentikan. Ya dompet hilang. Marang aja ini. Mana yang dimaksud surat kehilangannya? Mana kehilangannya mana? Surat kehilangan itu dari kepolisian. Saya mencurigakan ini plat nomor pun kayak gini. Bawa kapasitas. Masa plat nomor kayak gini? Dua, satu, enam, dua, satu, dua. Kamu kan nyari uang. Masa pakai surat kayak gini? Ya urus dulu kamu, bukan alasan dulu. Sekarang kamu keliaran, kamu tuh beneran kayak gini. Nah, ternyata dia sopir online di kota Bandung ini. Akhirnya kita geledah dengan teliti. Ternyata KTP si Eta, di mana, sopir. Siapa? Junet. Ini siapa nih mana tuh? Kenapa? Jadi supirnya Pak. Ini kita dari net ini terbang. Ini dari net ini. Kamu jadi supir. Waktu, aduh gemeteran zamannya. Zamannya siapa? Hah? Ada ber, cewek, tapi. Waduh. Eh, Bung. Kenapa ada dompet perempuan ini? Iya, yang ketinggalan. Kenapa belum. Kenapa dikasihkan? Iya, belum, Pak. Baru tadi saya simpen dulu. Gemeteran gini, aduh. Kenapa gemeteran kalau kamu benar? Kaget, Pak, saya. Kaget, kamu. Ini kan plat nomor kayak gini, terus kamu pakai usaha. Minimal nyampaikan ke bosmu tuh. Ini kan, kita kan sangat riskan sekali. Saya banyak kongkoker yang lain, cuma ini yang saya periksa. Iya, Pak. Ini terlalu mencolok, kok. Udah sampaikan sama bosmu, urus duplikatnya. Nah, saya dijalankan ke PM nanti. Gorila ini. Gorila ini. Ini anggota yang menggeledah menemukan satu paket rokok gorila yang ada di bawah tempat duduk si sopir tersebut. Mau pakai gorila? Bukan, Pak. Mau pakai gorila? Hah? Enggak, Pak. Ini saya temuin ini di bawah, terus ada itu. Itu mungkin, Pak, plastiknya. Penumpang, Pak. Nah, ini di bawah jok kamu. Nggak ngapain tahu, saya ngarang-ngarang? Enggak tahu, Pak. Enggak tahu saya mau benar berani diperiksa sekarang, Pak. Aduh, ini mesti bekasnya. Kalau lidahmu lihat ya, lidahmu. Hah? Lidahmu keluar, Kak. Oh, ternyata. Bukan. Ah, saya urin, Pak. Kenapa mesti bilang kamu enggak? Matamu udah kayak gitu. Panas dalam, Pak. Kamu panas dalam. Kamu itu alasan klasik itu. Aduh, baik itu, Pak. Ya, panggil aja. Itu udah kepelas ini, itu blok kelas saya itu, Pak. Gak aja ini. Sini. Kamu yang punya siapa? Gak tahu, Pak. Loh? Gak tahu. Kita nemu di sini, di dalam ini, nih. Aduh, saya gak tahu, nih, Pak. Asli gak tahu. Saya mas supir saya mah Pak, saya mah nggak tahu. Kamu dari nggak tahu. Betul Pak, saya nggak tahu Pak. Itu makanya saya tanya itu duit siapa, ah? Wah. Ini apa ini? Ganja kan? Iya. Untuk apa ini ganja? Dicek gue, Pak, mangga, Pak. Matanya sampai blok itu, loh. Kaget. Kaget apaan? Itu penyabu kalau mata kayak gitu. Minimal habis pakai ganja itu. Ternyata dia tidak mengakui itu kepemilikan gorila. Ya, saya udah ketinggalan, udah, Pak. Ada dompet. Tahu dari rencangan, Pak. Ya, ini punya temennya lagi, katanya. Ya elah, barangnya kecukup, barang orang ketinggalan kali. Kalau KTP punya? Sincang, sadayana, Pak.
Tidak dompet. Mangga di parios kan itu. Kalau kamu merasa kehilangan ya, kamu segera buat laporan kehilangan ke kepolisian. Bukan sekarang kamu saya cek ternyata di tas kamu ada KTP orang juga. Silakan kamu cek ya. Eh? Ini saya cek ya. Eh? Kau keluarin, kau jangan lele. Tuh, kamu mau ngelak apa lagi? Mau ngelak lagi? Kamu mau ngelak apa lagi? Mau ngelak lagi? Hah? Mau ngelak lagi? Kamu mau ngelak apa lagi? Udah istan gak jelas. Bener, ada barang di dalam mobil kamu, kau gak punya orang lain. Punya siapa lagi ini? Urin aja. Ini punya siapa ini? Sekarang barang bukti ada kok. Ini punya siapa ini? Sebentar, itu istri saya, Pak. Ini punya siapa ini? Saya tanya. Kalau ini punya saya, Pak. Jangan kau jauh punya teman lagi. Yang kasih kamu siapa itu? Teman, Pak. Biar gak ngatung, katanya. Teman yang di mana? Oh, barang dari tadi saya temukan. Kalau yang sana. Itu, Bang, saya gak tahu, Pak. Saya cuma satu ini. Ini pun kau bilang gak tahu? Ini punya saya. Nah, iya makanya. Kalau yang temannya itu. Ada yang bukan narkoba? Ya kita semakin curiga dan kita pun geledah lagi pada badannya. Ternyata beradanya dia tidak bisa mengelak lagi karena kita temukan dari sakunya ada satu ginting. Nah ini, yang ini saya jelasin ya. Punya kamu. Kan ini mobilnya dengerin. Kadang punya, kadang kamu dipakai ketika saya, kadang dipakai oleh kami. Langsung aja. Ini barang lurus ada kan di kendaraan kamu. Kamu juga mengakui bahwa ini punya kamu. Ini apa ini? Ini apa namanya? Katanya gorila, Pak. Katanya gorila. Kata siapa? Kata teman. Berapa kamu beli? 75. Nah itu makanya jujur begitu. Satu linting 75.000. Enggak satu. Ini banyak. Boleh kan, Pak? Ada lagi nggak? Nggak ada lagi ya? Semua digeledah semua? Nggak ada, boleh digeledah, Pak. Saya dikasih ini aja, satu. Berarti kamu setiap hari emang pakai ini? Baru dikasih. Dengan siapa kamu pakai ini biasanya? Biar gak ngadu. Enggak, dengan siapa biasa kamu pakai? Dengan teman. Temanmu sekarang pakai ini? Enggak tahu, Pak, kalau sekarang tahu. Hari ini. Tapi biasanya nyedot di mobil atau gimana? Ini buat gak ngadu. Kamu terakhir nyabu kapan? Enggak tahu, Pak. Nah, sekarang ditesulin kamu kalau terlihat terbukti kamu parah kamu. Kamu tambah parah nanti? Ya. Tapi kalau kamu ngakuin sekarang? Sekarang kamu udah terindikasi kamu sekarang pengguna ya. Ya, Pak. Tapi mungkin nanti dikembangkan oleh penyidik, kamu bisa jadi mungkin bisa pengedar, bisa penyimpan, bisa. Ya. Tinggal kamu pilih yang mana, Pak. Soalnya kalau pengguna saya begini, pakai, enggak berarti kamu jujur pakai ya. Sekarang nanti dikembangkan beda ceritanya di barang dapat dari mana, beli berapa, dari siapa, transaksinya bagaimana? Transaksinya kamu beli ini gimana, dianterin atau gimana? Di online, Pak. Online. Tempel enggak online? Iya, tempel. Ah, kamu tuh online tempel ya? Iya, online kan. Ditempel barangnya. Nah, sekarang kamu ada kejar ditempelan di mana sekarang? Online, Pak. Sekarang kamu udah beli nih, pesan. Sekarang ada tempelan enggak? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Atas kepemilikan tersebut, langkah selanjutnya untuk tim Prabu langsung menghubungi jajaran 8 atau narkoba Polrestabes Bandung. Dan kita melanjutkan kembali patroli sampailah kita ke Jalan Buah Batu. Di situ ada nampak satu mobil yang di dalamnya kayaknya beberapa orang yang lagi nongkrong. Akhirnya kita pun hampiri. Ini tujuannya mau kemana kali ya? Ini mobil tiap hari, Pak. Hah? Tiap hari ngeliput. Memang tinggal di mana? Di belakang Deng Empang. Oh, jadi mobilnya kebeli garasi itu enggak gitu? Ada beberapa anak yang masih harusnya sepatutnya dia sekolah. Kalian kan sekolah semua? Hah? Ini pasar sekolah enggak? Sekolah. Masih pada sekolah kan? Kalau memang malam Sabtu atau malam Minggu tidak sekolah besok paginya, bolehlah kayak gini. Iya, tapi kalau dari mulai malam Senin sampai malam Jumat kalian kayak gini, kapan mau belajarnya? Oh iya, Pak. Iya kan? Iya. Gara-gara harta kayak gini, akhirnya masa depanmu tidak dipikirkan juga. Iya, Pak. Terus kamu sekolah nggak? Hah? Ini kamu badar aja, kamu udah digambar-gambar kayak gini. Ini sekolah ini. Kamu sekolah? Masih. Ini sekolah kan? Sekolah.
Tapi kamu ada hubungan keluarga pasti kan? Ya, ini adik kakak bertiga, ini teman dua. Kamu memang berapa tahun umurmu? 17. Kenapa udah nggak sekolah? Kerja. Di? Di Jagal Ayam, Bangar. Ya udah ya, baik-baik ya. Nggak usah kamu bergaul nggak jelas, kamu ini jagal ayam. Kamu tiap ngejagal ayam bikin tanda kayak gitu. Ngapain kamu? Baik-baik aja usah pun ya. Tapi kalau besoknya sekolah kamu malah nungguin takut hilang mobil. Tapi kamu tidak dipikirkan takut hilangnya masa depan. Iya kan? Sampai kan ya ke orang tuamu. Kalau malam ini karena malam minggu boleh lah. Ya. Atau malam Sabtu kalau besoknya tidak sekolah. Tapi kalau jam sekolah, jam belajar, kamu tetap belajar ada di rumah. Kita pun berikan himbauan seandainya mungkin malam-malam sekolah, jangan sampai mengorbankan masa depannya. Gara-gara lu minum tuh. Oh, no. Sakit semuanya.